Bismillah. Anak wis pulang mau makan. Wis lah gini ya. Taruh depan. Dan ini aku ngambil sup ya, teman-teman. Ada di. Sup buah, ha. Ayo ni de isi chi de buah. Lah, wo de shen ti hao bu hao? Hai, wo chi wei jin yi da dui. Punya cara ke cecek deh. Ya, gurih masya Allah. Micinnya tinggi banget kadarnya. Ini selera aku banget ya. Apalagi kalau mau ditambahi cabai itu cocok banget teman-teman. Karena ini tuh kandungan unsur micin itu terpenuhi banget gitu loh. Tanpa harus diminta tuh micin itu sesuai dengan kadar saya. Nyonya nulis nomor terus. Nah, anane mung tresno kalih welasku, anane mung iki sing tak duweni, doyo-doyo nangisi, doyo-doyo ganduli. Nah, di sini ono gobes sama sawi putih, ini ono yang rolu, sup kambing ya, yang rolu hotpot kambing. Di sini ono jamur cincenku, bawahnya ono brokoli putih. Nah, ini sayur hijau ya, kenacai sama jagung. Nah, pertama sawi putih ya. Toyo-toyo. Kesandung-sandung aku. Nah, dia berminyak banget ya. Seperti ini. Nah, kita langsung buka di sini ya. Masih es batu ya. Nah, ini tambahi garam. Nggak usah lama-lama ya. Nah, intinya cuma dialup kayak gini. Gini wes teman-teman, jadi cuma dialup sekilas. Yang penting itu kena banyu panas lah. Koli, kembang kol, nah ini matang ya teman-teman, nggak boleh lama-lama. Nah, taruh sini. Nah, kecuseka ya jen buah. Ini bakso kesukaan Titi. Tambahin bakso ikan. Nah, segitu eh. Nah, ini sawi putih ya, teman-teman. Boleh masuk. Nah, ini ya, teman-teman. Masukin ke sini ya. Kita pakai ininya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Oke teman-teman. Begini. Tuh. Nah, bismillah. Tuh ya. Masuk semua. Nah, intinya semua dialupi teman-teman. Dialupi itu fungsinya ya, sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman. Biar bersih, setiap majikan mempunyai cara masak yang berbeda. Ini adalah cara dari majikan saya. Ini kembang tahunya kita taruh sini ya, disisihkan.
Oh, Masya Allah. Nah, kita sisihkan. Kayak gini. Nah, ini yang terakhir ya. Namanya itu cuci kau, teman-teman. Darah non halal. Nah, seperti ini kita potong 4. Nah, katanya Mimi terkena copit. Anak nyonyaku wis dateng dan ternyata cucu nimbokku yang perempuan terkena copit, teman-teman, dari sekolahan. Ternyata copit di Taiwan itu masih ada, masih. Aduh. Kita siram ke sini. Bismillah. Ini sayurannya kita pisah ya. Ini kembang kol, cenku, cicenku. Bersih ya, teman-teman. Dipisah-pisah seperti ini ya. Sayur hijau nih. Tahu sama bakso ikan. Halalnya aku pisah ya, teman-teman. Ini yang non halal itu cuman ini loh. Jadi aku pisah gitu. Nah, ini mas aku matiin ya. Anak wis pulang mau makan. Wis lah gini ya. Taruh depan. Kalau cuacanya dingin banget, ekstrim itu pipiku merah lagi, teman-teman. Setiap musim dingin tuh kayak gini. Nah, ini luka aku wis mari ya, teman-teman. Wis sembuh, makanya nggak aku perban. Terus ini tuh, yuk kenapa sendoknya nggak pakai yang beda? Ini sendoknya beda, teman-teman. Kita itu punya banyak ya, aja khawatir. Jangan mengkhawatirkan orang lain. Jangan mengkhawatirkan kesalahan orang lain ya, teman-teman. Orang lain itu juga bisa introspeksi diri kayak gitu. Ora usah bingung, teman-teman. Dosa ya tak tanggung dewe, teman-teman. Sampean wis ora usah bingung. Ora mungkin dosaku ditanggung karo tonggoku, gak mungkin, teman-teman. Dosane Deni Caknan ya ben ditanggung Deni Caknan. Dosane Yayu ya ben ditanggung Yayu, kok ngono. Devan ke? Solo ke? Kok bisa kue? Jangkankan, oh, wajang, oh, cekat tian se, ayo de tian lah, cung de, cung de ya, gini, jadi semacam sos apa ya, katanya tofuru ya, saya enggak tahu, deh, tapi sudah ada sos tofuru. Nah, ini aku ngambil sup ya, teman-teman, ada dagingnya. Nah, makannya kayak gini ya. Ono daging, ono tahu, ono kembang tahu, ono sayuran. Ono bakso ikan. Kamu mau ngapain yuk? Mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pipiku tawambem ya, teman-teman. Suara popo lah. Nah, ini kembang tahu ya. Bismillah. Gurih, Masya Allah. Micinnya tinggi banget kadarnya. Wis pada kenyang ya. Titi ya wis maem.
Nomor satu tuh gurih, asinnya pas, manisnya pas, masya Allah. Ini beli yang satu plastik, dalamnya wis ada dagingnya kambing tanpa tambahan daging, itu harganya itu 1000 NT teman-teman, 500.000 rupiah. Kalau misalkan kita tambah daging kambing, itu kayaknya bayar 300 NT kalau nggak salah ya, 150.000 rupiah. Tapi di dalamnya itu dagingnya wis banyak. Ini yang kuah bening, kuah jahe bening, ada lagi yang kuah, pokoknya segala macam herbal ada, itu juga ada. Saking segeri lali segoni. Nah, aku tambahin sambel. Sambel kacang. Seger banget ya Allah. Ini kuah itu rekomen banget teman-teman. Ini belinya dari Chonghua sana. Karena menantu mbokku itu, ibu bapaknya tinggal di ada dua rumah, satu Chonghua, satu Panjiao sana. Jadi kalau misalkan pulang ke sana, mbokku tuh nitip teman-teman. Pakai uangnya mbokku. Jadi itu nanti dibeliin sama menantunya. Titip pulang kalau. Pulang wis ya. Bismillah. Ini selera aku banget ya. Apalagi kalau mau ditambahi cabai itu cocok banget teman-teman. Karena ini tuh kandungan unsur micin itu terpenuhi banget gitu loh. Tanpa harus diminta tuh micin itu sesuai dengan kadar saya. Tete kan kue tsu lah tete. Mbokku tuh nulis nomor teman-teman. Kalau nulis nomor tuh wis ra gelem obah. Gak gelem maem.
Seger itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Walaupun kuah bening tapi rasanya itu. Terus daging kambingnya itu tidak ada bau arus atau bau apa neko-neko itu nggak ada teman-teman. Nggak ada baunya. Nggak ada bau perengus, nggak ada. Hari ini tuh ceritanya teman-teman. Jadi setelah kita masak, jadi makanan itu diambil sebagian, dianterin ke rumah Cece. Di rumah Cece itu ada Cece, Meme, sama Keke. Karena Meme terinfeksi copit, jadi mereka satu rumah dibawain ke sana, dimakan bareng bertiga. Yang pulang hari ini tuh cuman anak laki-laki sama cucu laki-laki. Lainnya tuh dibawain pulang pokoknya, nggak masuk rumah kita. Kalau sekolahnya Meme itu ibaratnya sedang dikarantina teman-teman, karena ada teman sekelas Meme yang terinfeksi COVID, jadi ada 30 orang yang dikarantina. Maksudnya ringan, enggak yang COVID parah itu enggak. Cukup teman-teman, walaupun seseger apa ya, tapi harus cukup. Alhamdulillah ya Allah.